semua dukun dalam Islam itu tidak ada yang baik, walaupun untuk menolong orang. Karena ya, tidak ada istilah dukun putih, dukun hitam. Semua dukun itu hitam. Karena dukun, perdukunan itu bu, dilarang, walaupun untuk tujuan kebaikan. Karena dukun itu merampas iman. Nah, saya ingin tanya kepada kita semua nih, Bapak Ibu. Mencuri itu di bawah kesyirikan hukumnya, dosanya. Sekarang kita mungkin tertipu dengan dukun yang baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, ya. Saya ingin tanya kepada Ibu nih, kalau ada orang datang ke rumah Ibu malam-malam mau mencuri, dia baca Bismillah, lalu baca Assalamualaikum. Wah, Ibu bilang, ini pencuri soleh ini, silakan mencuri. Begitu, Bu? Nah, begitu juga perdukunan, Bu. Walaupun untuk kebaikan, namun perbuatan dia adalah menyekutukan Allah, maka tidak boleh kita melakukannya. Karena yang dirampas dari Ibu adalah iman Ibu. Dengan dia mengatakan kita minta juga kepada Allah. Meminta kepada Allah ada caranya yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan dengan cara yang ditentukan oleh manusia. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita, Bu. Kalau sakit untuk diri kita atau untuk suami kita atau untuk anak kita, beliau mengajarkan dan beliau mempraktikkan. Bahkan beliau pun dibacakan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sakit. Tangan seperti ini, bacakan Qul a'udhu birabbil falak 3 kali. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Setiap kali selesai, beliau tiupkan angin mulut beliau itu ke tangan beliau, telapak tangan. Kemudian baca lagi sampai 3 kali, setiap kali selesai ditiupkan. Kemudian membaca Qul a'udhu birabbin nas, 1 kali ditiupkan, sekali lagi ditiupkan, sekali lagi ditiupkan. Ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh badan yang bisa kita raih. Diusapkan ke seluruh badan. Ini adalah salah satu cara pengobatan ruqyah syar'iyah untuk gangguan setan, untuk sihir, ataupun untuk penyakit badan. Al-Fatihah. Ada orang pemimpin suku pernah tersengat binatang berbisa. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali oleh seorang sahabat, dia sembuh seperti tidak sakit sama sekali. Lalu Ustaz, kita juga sudah coba Ustaz, tapi kok tidak mangkus? Manjur ya. Itu karena kita sering ragu kepada Allah. Ya, kalau ada ustaz mengajarkan baca ini untuk kesembuhan, baca ini untuk perlindungan, kita seringkali ketika membaca, kalaupun kita amalkan, banyak di antara kita masih ragu di hatinya. Iyo kolah heh. Nah. Ya, jadi Ya, kalau air itu ibu yang baca, ibu bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, lalu ibu tiupkan, itu boleh, Bu. Tapi dari dukun jangan, Bu. Karena apa? Besar kemungkinan dukun itu bukan hanya membaca Al-Fatihah, ada mantra lain. Itu yang kita khawatirkan. Ya, soalnya Bu, kita ini pernah menemukan buku perdukunan, buku yang diserahkan oleh dukun Banten, Bu. Dukun Banten kita tahu kan, sering dengar dukun Banten ini sakti mandraguna. Dukun Banten ini punya ilmu kebal. Lalu dia bertemu dengan teman saya yang meruqyah. Lalu dia takut. Bukan karena teman ini sakti, tapi karena tauhid, tidak menyekutukan Allah. Sampai ditantang dia, pakai baju kebalmu, saya tusuk pakai jarum pentul. Takut dia. Dia serahkan buku perdukunannya. Memang dalam bukunya itu tertulis bahasa Arab, Bu. Orang yang tidak mengerti menyangka itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Tahukah Bapak Ibu, itu mantra bersekutu dengan jin dan setan-setan.
Tapi orang awam seringkali kalau udah tulisan Arab, oh ini berarti Al-Quran. Enggak. Nah, di sini para dukun biasanya mencampur ayat Al-Quran dengan mantra kesyirikan. Makanya saya tadi contohkan, maling baca bismillah, apakah halal dia maling? Nah, seperti itulah pula dukun. Walaupun dia baca ayat kursi, dia tetap berbuat dosa. Malah tambah dosanya. Karena menjadikan ayat kursi pelindung dari penutup dosanya. Menipu orang. Maling, sebelum maling dia baca ayat kursi 7 kali misalnya. Atau dia khotaman 30 juz dulu. Nah, habis 30 juz kita maling agar sukses. Gitu. Ini justru bertambah besar dosanya. Dosa maling dan dosa melecehkan Al-Quran.